Dalam lawatannya ke Cirebon, bakal calon presiden 2024 dari PDIP, Ganjar Pranowo menyempatkan sowan ke sejumlah ulama. Pada Sabtu, 3 Juni 2023, siang, Ganjar mendatangi Kiai Karismatik Cirebon, Kiai Haji Adi Profiuddin Izza di Pondok Pesantren Buntet, Desa Mertapada Kulon, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ganjar bersama Ketua PDIP Jabar Ono Surono bersama jajarannya disambut hangat ribuan santri Ponpes Buntet yang berjejer. Mereka sudah menunggu kedatangan Ganjar dan rombongan di pintu masuk Ponpes tersebut. Tak hanya itu, Ganjar juga disambut Kah Adib bersama sejumlah kiai dari Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Buntet. Yang pertama saya silaturahmi pada Kiai Adib karena beberapa kali saya kalau pas ke Buntet belum sempat dan kemarin coba komunikasi hanya by phone dan hari ini saya membatalkan niat. Jadi sudah sah ya Pak ya, saya punyai bisa hadir dan tadi mendapatkan banyak gambaran tentang bangsa ini, negara ini ke depan seperti apa, dan beliau ngijazahin saya beberapa hal ya, yang tentu saja ini sangat baik bagaimana membangun suasana kebangsaan yang damai, tentram, dengan ulama umaro bagus dan ya, luar biasa lah. Tentu saya sangat berbahagia bisa diterima beliau hari ini. Intinya itu aja. Selebihnya makan masakan Bunyai yang luar biasa lezat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.